وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam rangka kegiatan rutin kita, ya, pengajian malam Ahad. Terlebih Bapak sekalian, kita sedang berada di bulan napa sanes iki, Pak? Suro nggih. Nah, kalau dalam Islam namanya bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini bulan mulia. Kenapa? Karena salah satu bulan yang Allah namakan sebagai bulan haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah ada 12. Jadi dalam setahun ada pinten, Pak? 12 bulan. Gitu ya. Kapan Allah menentukan bulan berjumlah 12? Yauma khalaqal samawati wal ard, di hari yang Allah telah, ayat kita baca, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim, ya, di bulan-bulan haram tersebut. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa seorang yang berbuat dosa di bulan haram, dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di selain bulan haram ini. Masya Allah, ya. Nah, Ustaz, apa sih di bulan haram ini yang dituntunkan Nabi, ibadah yang perlu kita lakukan? Maka diantaranya adalah apa? Puasa. Karena Rasul pernah mengatakan, afdalus siyami ba'da ramadhan apa syahrullahil muharram. Rawahu Muslim. Kata Nabi, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa apa? Di bulan Muharram ini. Terutama di tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. 10, ya. Namanya puasa Asyura. Apa Asyura itu? Apa puasa bulan Syura? Bukan, Pak. Asyura itu diambil dari kata Asyir, hari ke-10. Kalau hari ke-9 namanya apa? Tasu'a. Diambil dari kata tasik. Kalau tanggal 8 namanya samuna, gitu, Pak, ya. Diambil dari kata samin, gitu, Pak. Ya, jadi bukan puasa di bulan Syura, tapi di tanggal 10. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura. Ya, kata para sahabat, su'ila Rasulullah an saumi Asyura. Beliau ditanya tentang puasa Asyura. Maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal ladhi al-madiyah. Ini bisa menggugurkan dosa setahun yang telah lalu. Masya Allah, Pak. Dosa setahun yang telah lalu bisa digugurkan dengan apa? Dengan berpuasa sehari.
Ustaz, kalau puasanya bukan hanya sehari, 2 hari, boleh. Rasul ketika itu berpuasa di bulan di tanggal 10, kemudian dia mengatakan, ya Rasul, berarti kalau seperti itu, kita kayak orang Yahudi dong. Maka Rasul mengatakan, insya Allah, ya, apabila tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Berarti 2 hari, 9 dan 10. Tapi apa? Qadarullah masyafa'al, sebelum bertemu di tahun berikutnya, Rasulullah apa? Wafat terlebih dahulu. Makanya kata para ulama, boleh. Kita puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Itu yang sempurna. Gitu ya, masya Allah sekalian. Jadi, bulan Muharram ini, masya Allah, bulan luar biasa. Sampai tadi, Rasul mengatakan, dinamakan sebagai bulannya Allah. Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Muharram. Allah menyebutkan bulannya Allah itu cuma satu, Pak. Kan padahal bulan kan pinten, Pak? Rolas nggih. Tapi yang dinamakan sebagai bulan Allah cuma Muharram ini. Kenapa alasannya? Gini, Pak. Al-Imam As-Suyuti belum mengatakan bahwa nama-nama bulan yang ada itu, ya, itu adalah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, itu sudah ada bilangan bulan, nama-nama bulan itu. Nah, ketika Islam datang, dulu di zaman jahiliyah namanya bukan Muharram, tapi namanya apa? Sofar awal. Sofar awal. Nah, begitu Islam datang, Allah mengganti nama Sofar awal menjadi Muharram. Oleh karena itu apa? Rasul mengatakan bulan Allah Muharram. Kenapa? Allah yang merubah nama itu. Dari bulan Sofar awal menjadi bulan Muharram. Gitu mas kalian. Ustaz, kata orang Muharram itu, suro itu kan bulan sial. Kadang-kadang ya. Coba sekalian, kita kalau melihat sejarah ke belakang, Pak ya. Dulu, ketika Rasul SAW berhijrah ke Madinah, ternyata apa? Rasul mendapati penduduk Madinah yang saat itu banyak orang Yahudi, mereka berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 ini. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan, lama qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wajadahum yasumuna yakni Asyura. Kata Ibnu Abbas, tatkala Nabi beliau tiba di kota Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah yang notabene banyak orang Yahudi, mereka berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Apa alasan mereka? Orang Yahudi yang mengatakan, hada yaumun alim, yaumun najallahu Musa, wa aghraqa ala Fir'aun. Kata orang Yahudi, ini adalah hari yang agung. Di mana hari ini adalah hari yang dulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kerajaan Fir'aun, dan Allah pun tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di hari ini. Fa shamahu Musa syukranillah. Kemudian Nabi Musa berpuasa di hari itu sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Gitu, Pak. Akhirnya apa? Mereka berpuasa. Maka kemudian Rasul mengatakan, ana aula bi Musa minhum, aku lebih pantas mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada mereka orang-orang Yahudi. Akhirnya apa? Beliau berpuasa di hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Di awal-awal Islam, puasa Asyura itu wajib, Pak. Dulu wajib, Pak. Sebelum ada perintah puasa Ramadan. Tapi begitu datang perintah puasa Ramadan, maka hukum wajibnya puasa Asyura dihapus menjadi sunnah. Yang wajib adalah 1 bulan di bulan Ramadan. Insya Allah, berarti sejarahnya dulu pernah diwajibkan. Lah berarti ini puasa ya tidak kita remehkan. Berarti ini puasa masya Allah, ya, bisa menggugurkan apa? 1 tahun yang telah lalu. Nah itu kalau di Indonesia kalau tidak salah tanggal 10-nya hari Jumat, Pak ya. Hari Jumat itu tanggal 10 bulan napa Muharram. Itu ada puasa sunnah namanya puasa Asyura. Gitu nggih. Ya siap-siap mulai mundur semangat. Nggih kolak membuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan
kembali melanjutkan mereka. Karena apa? Di dalam surat ini ya terdapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka akan beruntung di dunia dan di hari kiamat. Dan orang-orang yang mereka selamat dari kerugian fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang musyrik, maka mereka berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu namanya kerugian besar, Pak. Makanya kita menjadi seorang muslim bersyukur. Ya, lebih syukurnya kita daripada kita punya rumah mewah, kendaraan mewah, itu nggih, rumah mewah mepet sawah gitu ya. Itu nikmat Islam lebih kita syukuri. Kemudian kerugian yang kedua adalah apa? Kerugian yang sughra, yang kecil. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang muslim ketika mati, tapi apa? Mereka masih membawa dosa-dosa. Ya, mereka rugi tapi kecil. Karena apa dikatakan kecil? Karena seorang muslim selama dia mati di atas keislamannya, walaupun amalannya banyak keburukan, bagaimana? Pasti ujungnya masuk ke dalam surga. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Rasul pernah mengatakan, wallahi inni la'a'lamu akhiran nasi khuruja minan nar akhiran nasi dukhulal jannah. Yang artinya, kata Rasul, demi Allah, aku mengetahui orang yang dia terakhir keluar dari neraka dan dia adalah orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Siapa dia? Fahuwa rajulun yakhruju minan nari habwan. Itu seorang yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, merangkak, Pak. Tapi dia berhasil keluar dari neraka. Kemudian apa? Kemudian dia terus berlari ya, sambil berangkat terus. Terkadang dia tersandung jatuh, terkadang masih terkena percikan neraka, tapi terus lari menjauh dari neraka. Begitu dia merasa aman, sudah jauh neraka, Rasul mengatakan dia pun melihat ke belakang, lihat neraka. Dan dia mengatakan, tabarakallahu alladhi najjani minki. Maha suci Allah yang telah apa? Telah menyelamatkanku dari engkau hai neraka, orang ini. Tapi terus dia berjalan lari menjauh dari neraka. Dalam kondisi seperti itu, kata Rasul, kemudian Allah mendatangkan pohon. Ya. Dia langsung mengatakan, ya Allah, ay Rabbi udnuni anhu li astadhilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Coba. Biasa di neraka lihatnya api, lihatnya darah, nanah, jeritan, tangisan, orang saling menyalahkan. Tiba-tiba lihat pohon, Pak. Wit gede. Allah mengatakan, "Wahai manusia, andikan aku berikan ini, apakah kamu minta yang lain?" Dia mengatakan, "Ya Allah, aku berjanji enggak minta yang lain." Sudah, monggo. Silakan. Masyaallah. Duduk di bawah pohon, anginnya sepoi-sepoi, minum air jernih di situ. Kemudian apa? Allah datangkan pohon yang kedua. Yang lebih indah dari sebelumnya. Dia, ya Allah, ini lebih baik dari yang tadi. Tolong dekatkan aku, ya Allah. Loh, kata Allah. Tadi udah janji, gak minta yang lain. Tapi ya Allah, aku gak bersabar. Ya Allah, tolong. Sekali saja. Gitu ya. Namun Allah Maha Rahman, Maha Rahim, penyayang, pengasih. Bagaimana? Allah memberikan kesempatan, monggo-monggo. Ya, mendekat pohon tadi. Dia minum, dia berteduh di situ. Dan Allah kemudian mendatangkan pohon yang ketiga. Lebih indah, lebih bagus dari sebelumnya. Yang berada di pintu surga. Ya, berada di pintu surga. Kemudian apa? Orang tadi pun minta, ya Allah tolong. Ini lebih indah lagi, tolong dekatkan ke pohon itu. Nah, dua kali kamu berjanji. Tapi ya Allah tolong, saya gak bisa bersabar. Namun Allah penyayang luar biasa mempersilahkan hamba tadi. Maka Allah mengatakan, aturdik, apakah aku akan ridho ketika aku berikan kepada engkau kenikmatan surga ini, mislun dunya wa mafiha, seperti dunia beserta isinya. Masya Allah.
Ini orang yang paling terakhir masuk dalam surga, disediakan Allah kenikmatan seperti dunia beserta isinya. Maka orang itu saking kagetnya mengatakan, "Atudhikuni wa anta rabbul alamin, ya Allah, apakah engkau menertawakanku? Engkau candaan denganku? Ya, main-main denganku, sedangkan engkau rabbul alamin." Ya, Rasul ketika menyebutkan hadis ini ketawa beliau. Apa iya Allah mau dolanan gitu? Ternyata Allah mengatakan, "Walaka mislu asyri amsalid dunya." Bagimu akan mendapatkan seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Coba. Orang tadi awalnya merugi, Bapak sekalian. Kenapa? Orang beriman bermaksiat kepada Allah masuk ke dalam neraka. Tapi begitu dosanya sudah habis atau Allah ampunkan, bagaimana? Akhirnya, ujungnya Allah masukkan orang tersebut ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu ya, Masya Allah. Tentunya kita seorang beriman menginginkan agar apa? Keberuntungan kita itu murni, mutlak gitu, Pak. Okay? Nopo jenengan wonten sing pingin lah, ora apa-apa, nyicip nang neraka. Aduh, mani. Masya Allah, yang gak mungkin, Pak. Ya, karena apa? Orang ketika masuk neraka, dia mau bersabar maupun tidak bersabar, tidak akan pernah bisa bersabar. Ya, orang ketika merasakan pedihnya, panasnya, dahsyatnya neraka, tidak ada mungkin orang yang bisa bersabar walaupun sesaat. Ya, ini Bapak sekalian. Nah, sekarang bagaimana? Agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang akan beruntung, maka satu, Allah mengatakan, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, dan iman sudah kita jelaskan tidak akan mungkin ada pada seseorang melainkan dengan ilmu. Ya, karena yang menguatkan iman, yang mengokohkan iman adalah ilmu. Makanya para ulama ketika berdalilkan dengan ayat ini, ya, illal ladzina amanu, yaitu apa? Ilmu. Yang pertama adalah kita berilmu. Gitu. Kemudian yang kedua kata Allah, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Amal soleh, Bapak sekalian, ya, amal soleh itu pun tidak akan pernah dikatakan amal soleh kecuali apa? Terpenuhi dua hal. Kita melakukan amal itu ikhlas karena Allah, ya. Dan yang kedua, amalan yang kita lakukan mencocoki sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Ya, karena kalau kita beramal tanpa ikhlas, kita beramal tapi tujuan duniawi, biar dapat pujian atau yang lainnya, maka Allah pernah mengingatkan dalam hadits qudsi, kata Allah, ana aghna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa saja yang dia beramal, kemudian menyekutukan dengan selainku di dalam amalan itu, aku tinggalkan dia, amalan dia, dan sekutu dia. Berarti apa? Allah tidak akan menerima, Pak. Ustaz, kalau misalkan amalannya besar, ya, penuh dengan pengorbanan, apakah Allah akan maafkan? Tidak. Makanya Rasul pernah mengingatkan nanti di hari kiamat ada tiga orang datang kepada Allah. Masing-masing mereka ini membawa amalan besar. Yang pertama mengatakan, ya Allah, jitu, ya, aku datang kepada engkau dengan membawa amalan besar. Yaitu apa? Qataltu fika hatta tushidu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata dia. Terbunuh di medan perang. Apa kata Allah? Allah maha tahu isi hati mereka. Kadzabta, engkau berdusta. Ya, kamu berperang bukan karena aku. Walakin liyuqalu jari. Yaitu agar dikatakan sebagai pemberani. Dan kamu telah mendapatkan pujian itu. Akhirnya apa? Allah perintahkan orang tersebut ditarik dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah, kemudian dilemparkan ke neraka. Coba, Pak. Amalan besar, mengorbankan jiwa, harta, tapi apa? Enggak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Rusaknya niat dalam hati. Datang yang kedua mengatakan, ya Allah,
ta'allamtul ilma, ya, wa 'allamahu. Ya Allah, aku mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'an, aku pun mengajarkan karena Engkau ya Allah. Lagi-lagi Allah Maha tahu isi hati mereka. Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta, tetapi engkau belajar, engkau mengajarkan liyuqalu qari, biar dipuji dengan dikatakan qari, ulama, ahli ilmu, ustaz. Nah itu apa kata Allah? Kemudian apa? Allah perintahkan orang tersebut ditarik dalam keadaan tertelungkup, dilemparkan ke neraka. Insyaallah. Yang ketiga, dia mengatakan, ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan membawa amalan besar. Itu apa? Tidaklah aku mendapati jalan kebaikan, melainkan aku infakkan hartaku di jalan tersebut, baik siang maupun malam hari. Masya Allah, dia pul-pulan ibaratnya, jor-joran sedekah untuk kebaikan. Tapi apa? Allah mengatakan, engkau berdusta, tetapi engkau bersedekah biar dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan. Kamu sudah dipanggil, dipuji orang dengan orang dermawan. Akhirnya apa? Sama. Orang tersebut diperintahkan, ditarik dalam keadaan tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini, beramal tanpa ada keikhlasan di situ. Ya, maka Bapak sekalian, Masya Allah ya. Makanya, hendaknya setiap kita beramal, gimana? Luruskan niat dalam hati. Ya, luruskan niat dalam hati. Bahkan apa? Sebagian para ulama kita, mereka betul-betul menjaga ibadah dalam keadaan apa? Tersembunyi. Kenapa? Karena lebih bisa menjaga keikhlasan. Bahkan dikisahkan, ada seorang ulama kita di zaman dahulu, sepanjang hidupnya dia melakukan sholat, apa namanya, sholat rawatib, sholat sunnah itu cuman sekali sepanjang hidupnya. Di masjid maksudnya, di masjid cuman ketahuan sekali. Terus selainnya di mana? Selainnya semua dilakukan di dalam rumah. Kenapa itu? Lebih bisa menjaga keikhlasan mereka. Insyaallah ya, makanya Rasul pernah mengatakan innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia itu bertakwa, ghani, dia merasa cukup, ya, dia qanaah gitu ya, wal khafiyya, dan dia suka beramal dengan cara tertutup. Ya, Masya Allah. Ini karena apa? Itu lebih bisa menjaga keikhlasan yang ada di dalam hati. Ini syarat yang pertama, harus ikhlas. Adapun syarat yang kedua, Bapak sekalian, bahwa amal dikatakan soleh jika mencocoki yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus nabi itu memang untuk apa? Untuk diikuti. Kalau andaikan kita beribadah sesuai dengan kemauan kita, kayaknya enggak perlu loh Allah utus nabi. Sudah, sepinginnya jenengan. Gitu kan? Tapi Allah utus nabi untuk apa? Mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Tentunya kita mengamalkan itu dengan ilmu itu bukan ibadah saja, Pak. Jadi pentingnya kita beramal itu dengan ilmu dulu. Makanya dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu imamun wal-amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya, pemimpinnya. Sedangkan amalan ngikuti, pengikutnya, Pak. Jadi kita beramal itu sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasul. Sudah, kemana gitu. Jadi ini digambarkan Mu'adz seperti apa? Ini pemimpinnya ini. Ibaratnya angon bebek, Pak. Bebek kan yang di depan satu, gitu. Satu. Sing ning buring ngetut gitu, Pak. Nyemplung kali, nggih, gitu. Tanggule ditabrak tanggule niku, Pak. Itu ibaratnya. Ya, makanya dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau punya aturan. Apa, Pak? Aturan orang-orang yang boleh masuk pasar. Apa aturannya? Jadi Umar pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, Umar mengatakan, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din.
tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang-orang yang dia sudah tafaqquh, sudah belajar tentang agama. Tentang apa? Tentang bagaimana jual beli yang disyariatkan, yang dibolehkan. Biar dia tidak nipu, tidak ada riba di situ gitu loh, Pak. Itu aturan Umar. Makanya apa? Di pasar saat itu ada tuh yang ngetes. Jadi kan tutulan, tutulan apa, Bu? Tutulan pecel. Ini di sini dites. Nah, sebutkan syarat-syarat orang sah melakukan jual beli gitu. Nek orang bisa sana bali maning gitu, dol nang omah gitu, Pak. Saking apa? Umar menjaga agar orang ketika mereka jual beli dengan ilmu. Jangan sampai kemudian seorang jual beli ternyata apa? Itu ada mengandung unsur riba itu misalkan. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz ya, beliau pernah mengatakan bahwa kata beliau, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ini kata Umar bin Abdul Aziz, siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Coba, ini Umar bin Abdul Aziz siapa? Khalifah saat itu di Bani Umayyah. Ya, masya Allah. Beliau mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah kok bukan dengan ilmu, tanpa ilmu, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Gitu ya. Makanya ini pentingnya apa? Kita semangat belajar ilmu agama, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keyakinan kita. Nah, ini yang kedua. Orang-orang yang akan beruntung siapa? Yaitu orang-orang yang beramal soleh. Yaitu beramal setelah mereka tahu ilmunya. Ya, jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Karena Allah pernah mengingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sampai engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semua dimintai pertanggungjawaban. Gitu, Pak. Makanya kalau kita beramal, mana tuntunannya? Mana ayatnya, mana hadisnya? Gitu. Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, orang-orang yang beruntung, Allah mengatakan watawasau bilhaq, dan mereka saling mewasiatkan, menasehatkan tentang kebenaran. Kalau istilah para ulama, berdakwah. Setelah dia berilmu, dia amalkan ilmunya, dia sampaikan ilmunya. Ustadz, apa berarti setiap kita harus jadi ustadz dan kiai? Ya enggak harus. Kenapa, Bapak sekalian? Yang namanya dakwah itu tidak harus nopo ora kudu nyekeli mik nggih wonten mejane wonten banyu putih ya mboten mesti nih, Pak. Yang namanya orang berdakwah menyampaikan kebenaran itu dimanapun kapanpun gitu ya. Contohnya jenengan teng pundi teng Sabin ana wong ngeluh bolah ki nandur budin dipangan tikus, nandur pari kena werang, kayak angel temen rezeki ini. Coba sekalian kita nasihati orang seperti itu. Masya Allah, Pak, ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, ini semua takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya apa? Menerima takdir Allah, kita bersabar, itu sudah. Coba, itu namanya dakwah. Ya, kita punya anak. Masya Allah, kita punya anak. Ya, namanya anak belum bisa apa-apa, Pak. Kemudian kita ajari mereka apa? Baca Al-Fatihah. Ya, mau tidur, dikelon, ayo doa dulu, baca Al-Fatihah misalkan ya. Masya Allah. Kemudian anak kita bisa baca Al-Fatihah sampai lancar, maka setiap anak kita kelak besar sholat baca Al-Fatihah, kita mendapatkan pahala. Masya Allah sekali. Maka berdakwah mengajak kepada kebenaran itu pahalanya luar biasa. Dan itu merupakan jalannya para rasul dan apa? Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Tapi berdakwah itu harus apa? Dengan ilmu.
Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, Kul hadihi sabiri ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, Kul, katakan wahai Nabi, hadihi sabiri, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku ngajak manusia kepada Allah. Ini Pak. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti. Masya Allah sekalian, ini ayat luar biasa. Yaitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya seorang dai ini sifat mereka. Apa yang pertama? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Perhatikan ya, bukan ngajak kepada kita atau ngajak kepada misalkan kelompok kita gitu ya. Tidak. Maka kata para ulama, sebagian orang walaupun dia yang dibaca ayat hadis, tapi hakikatnya mereka ngajak kepada dirinya. Contoh apa, Pak? Contoh. Pokoknya yang benar ini menurut saya. Kalau enggak dari saya enggak benar. Itu contoh kata para ulama. Orang yang ngajak manusia bukan kepada Allah, tapi apa? Ngajak kepada dirinya. Contoh lagi, Pak. Ada orang, Masya Allah, dia tadinya jauh dari agama, jauh dari sholat. Akhirnya dia dekat kepada agama, dekat menjalankan sholat. Cuman apa? Baiknya dia, sholatnya dia bukan karena kita. Terkadang sebagian orang, dia tidak suka, bahkan marah. Pengennya apa? Semua orang yang kemudian jadi baik sebabnya kita. Kata para ulama, itu juga menunjukkan ketika dia ngajak kepada orang lain, bukan kepada Allah, tapi untuk dirinya. Harusnya apa? Kita senang. Orang semakin baik, kita senang. Dari manapun mereka datang, dari manapun sumber mereka mendapatkan kebenaran. Gitu ya. Iya. Jadi kita jangan punya tujuan berdakwah ngajak orang kepada diri kita atau kelompok kita. Tapi apa? Ajaklah manusia untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ada seorang yang berdakwah, apa? Ajak kepada Allah. Yang kedua, ala basirah, berdakwah di atas ilmu. Gitu ya. Ana wa manittabani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka syarat wajib seorang yang akan menyampaikan agama adalah dengan ilmu. Karena kita berbicara agama tidak sama dengan kita berbicara dalam urusan yang lain. Tidak sama dengan urusan yang lain. Pertanian, tentang perdagangan itu beda. Kita bicara agama, kalau ternyata tidak bersandarkan kepada ilmu yang Allah turunkan, bagaimana? Rasul pernah mengatakan dalam hadis, Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia dengan sengaja berdusta atas namaku, maka silahkan siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi satu sisi, Masya Allah, berdakwah itu besar sekali pahalanya. Sisi lain, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, itu justru membahayakan kita. Ustadz, bukankah dakwah itu besar keutamanya? Iya, Pak. Sampai dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendorong Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah, Masya Allah, dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ketika itu Rasul ini mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang. Maka sebelum berangkat perang, Rasul berwasiat kepada Ali, Unfut ala rislika hatta tanzila bisa hatihim thumma du'uhum ila Islam. Baik Ali, tenang, jangan tergesa-gesa sampai kamu sudah berada di hadapan barisan musuh. Kemudian apa? Setelah itu ajaklah mereka untuk masuk Islam. Perhatikan. Kemudian kata Rasul, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, kata Nabi, andaikan ada seseorang, dia mendapatkan hidayah dari Allah berupa Islam, disebabkan karena kamu, kamu yang ngajari, kamu yang ngajak, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Apa unta merah itu? Kata para ulama, unta merah adalah lambang kekayaan orang Arab di zaman itu.
Jadi orang Arab zaman itu belum dikatakan kaya sebenar-benarnya kalau belum punya unta merah. Kalau orang Indonesia gara nama apa? Alpak nama apa? Sing regane 2 miliar nih, Pak. Atau yang lebih mahal lagi, Pak. Kata Rasul, demikian. Satu orang saja yang dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah disebabkan yang kita sampaikan itu lebih baik daripada kita punya alpak. Empuk banget tuh, Pak, mobil alpak. Masya Allah. Itu ya, satu. Dan orang yang menyampaikan kebenaran luar biasa, Pak. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu mislu amsali." Apa namanya? "Falahu mislu ajrihi, falahu ajruha wa ajru man amila biha. La yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikit pun. Maksudnya apa? Ngatain contoh, Pak. Kulo panjenengan ngajari nopo ponakane maus Al-Fatihah, nggih, Pak. Ya, sehingga dia sholat bisa baca Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Kita mendapatkan pahala itu. Kemudian, Pak, kalau misalkan yang kita ajar dua ponakan kita, kita mendapatkan pahala dua. Setiap dua orang ini membaca Al-Fatihah, kita dapat pahala. Andikan 10 yang kita ajari, 10 pahala kita dapatkan. Bagaimana kalau 100 orang? Gitu, Pak, ya. Masya Allah. Itu. Makanya ini termasuk amal jariah yang paling besar adalah apa? Kita mengajarkan agama. Ustadz, anu kula mboten saged ngajar. Masya Allah, Pak. Yang namanya dakwah itu bukan sekedar yang ceramah, Pak. Bahkan kata para ulama ya bahwa dakwah itu adalah mas'uliyatun mushtarakatun, adalah tugas semua kaum muslimin. Apapun yang kita mampu untuk berdakwah lakukan. Ya ora ketang nuwun sewu nggih menyediakan tempat sing nopo sing nyaman ben mboten kepanasan. Ya, kemudian nopo mike sing api niku. Kita yang mempersiapkan tempatnya, mic-nya dapat pahala. Meja nuwun sewu, sing ngangkat-ngangkat meja semua dapat pahala. Masya Allah. Sing ngabari ustaz, caniki ngawos, dapat pahala semua itu. Masya Allah. Maka kalau kita pengen pahala besar, ikutlah kita di dalam kegiatan pengajian. Karena pahalanya luar biasa. Semua panti yang ada di dalamnya mendapatkan pahala. Masya Allah. Mantap banget. Nah itu, sekali lagi, jadi dakwah itu jangan dipahami sekedar bentuknya pengajian, ceramah, ngaji, sing mengasihi gitu. Ini kadang-kadang ngaten nih, Pak, Masya Allah ya. Nah, kita ketemu orang, kemudian nasihati satu dua patah kata, itu semua bernilai dakwah dan mendapatkan pahala. Jadi Masya Allah, ternyata Bapak sekalian, pahala dakwah luar biasa. Ya. Nah, tapi tadi kita pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah apa? Memang ada sumbernya. Nah, insya Allah kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Bahkan Bapak sekalian, saking ya semangatnya Nabi dalam berdakwah, dikisahkan Bapak sekalian, beliau di tahun sekitar 10 setelah beliau menjadi Nabi, beliau mulai dakwah keluar Mekah. Itu beliau mendatangi kota Taif. Daerah Taif saat itu. Di Taif belum ada orang muslim, Pak. Beliau datang ke situ berdua dengan seorang budak. Beliau datangi tokoh-tokoh masyarakat di situ. Yang ada adalah penolakan. Yang ada adalah cacian dan makian. Ternyata Rasul bersabar di kota Taif selama 10 hari. Tidak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau 10 hari. Bahkan ketika Rasul sudah siap-siap pulang menuju Mekah lagi, di ujung kota Taif itu sudah dikumpulkan budak-budak dan anak kecil. Mereka bawa apa? Sambil diarak Muhammad, Rasul diarak, dicaci maki, suruh diusir pergi dari Taif. Ditambah apa lagi, mereka membawa batu, kemudian anak-anak budak-budak melempari Rasul dengan batu tadi. Sampai saking
dahsyatnya ya mereka apa Rasul berlumuran darah sampai darah tercecer ke sendal beliau, ke kaki beliau. Tapi beliau masya Allah bersabar. Di tengah jalan, ketika beliau sampai di tempat yang namanya Qarnul Manazil, malaikat Jibril datang bersama dengan Malakul Jabal, malaikat penunggu penjaga gunung. Kemudian Jibril menyampaikan salam, ya Muhammad, ya ini saya bersama denganku adalah malaikat Jabal, malaikat gunung, mengirimkan salam kepada engkau. Yang beliau siap untuk menjalankan apapun yang engkau minta kepada Allah. Maka kemudian malaikat Jabal mengatakan, iya ya Muhammad, aku siap menjalankan apapun yang engkau perintahkan kepada Allah, dari Allah. Andaikan engkau menginginkan gunung ini, ya, yaitu apa gunung yang ada di Mekah itu, aku timpakan kepada penduduk Mekah dan Taif, bisa saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Coba ingani jenengan apa kula, Pak? Ya wis ngono cepet ora sesuai. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Justru aku berharap dari keturunan mereka-mereka ini kelak menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Enggak mau Rasul menolak tawaran malaikat gunung. Untuk apa? Untuk menimbun Mekah dan Thaif dengan apa? Dengan gunung tadi. Tidak, kenapa? Rasul dakwahnya ke depan. Bapak mereka belum bisa masuk Islam, diharapkan siapa tahu anak mereka. Anak mereka belum masuk Islam, diharapkan cucu-cucu mereka. Masya Allah, Bapak sekalian. Luar biasa Rasulullah, ya, sabarnya beliau. Semangatnya beliau di dalam berdakwah. Nah, ini habisnya kita sebagai seorang Muslim punya jiwa seperti itu. Makanya wong ngaji, ora kudu sing akeh. Nek satu kasih tip, ora usah ngaji. Sing akeh ngaji, masya Allah. Bapak sekalian, satu orang saja yang kita ajarkan kebaikan, kemudian diamalkan, maka pahala jariah menanti kita semua. Makanya bapak sekalian, semangatlah kita di dalam mempelajari agama, kemudian kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.